Bagiku, gaming itu hal serius. Bukan bahan bercanda, apalagi main-main. Momen-momen krusial tidak bisa terlewatkan. Karena krusial adalah kepastian bertahan hidup atau mati. Karena krusial itu adalah antara mutlak kalah atau mutlak menang dalam hitungan sepersekian detik. Sebagai seseorang yang menggunakan PC untuk kegiatan sehari-hari, aku menuntut responsivitas dan kinerja terbaik dari setiap komponennya. Maka, aku pilih prosesor AMD Ryzen 7 5800X dan kartu grafis AMD Radeon RX 6800 XT. Kombinasi ciamik FPS tinggi dan kualitas grafis terbaik hingga resolusi 4K memastikan percaya diriku di setiap match untuk menjadi top frag. Saat nge-cache pun, aku tidak perlu khawatir soal starter dan sebagainya karena dengan adanya arsitektur Zen 3 dengan 8 core, 16 threads di Ryzen 7 5800X. Dan arsitektur Radeon DNA 2 dengan VRAM 16GB, GDDR6, 72 compute units, dan AMD Smart Access Memory di Radeon RX 6800 XT terbaru memampukan tampilan animasi, overlay, atau transisi sekompleks apapun bisa terlihat dan berjalan mulus. Aku Bella Hardfire, gamer dan e-sportscaster, ini Ryzen Radeonku.